Yang merah ini menggoda sekali ya. Señorita Hermano, welcome back. Bienvenido. Benjamin. We are live. Okay. Banyak banget dapat kiriman. Hari ini kita dapat Temp to the Pay. Temptation. Gila, thank you banget nih kirimin, gak nanggung-nanggung sih, banyak banget. Ini kita mau cobain Tempe Nation, jadi tempe nasional, kayak susu kapion susu. Gila ya, Mei, lihat aja nih ya, bungkusnya tuh ya, gak ada minyak-minyaknya sama sekali loh, langsung kayak... Gimana sih bulunya? Apa hubungannya tempe gak ada minyak sama sorry? Ini cepetan sih mau makan. Iya, makan. Gak banget nih, susah, cobain. Oke, kita mau cobain yang original. Ini sebenarnya tiga-tiganya putih, tapi kita nggak tahu bedanya. Nanti kita buka deh, cobain satu-satu apa bedanya. Maksudnya emang beda-beda? Iya, siapa tahu ada rasa bawang, rasa ayam, kan kita nggak tahu ya. Hai, nyam. Nyam. Nggak ada tepung ya? Nggak, dia nggak pakai tepung, makanya. Enak. Crunchy-nya dia crunchy, tapi masih ini. Bukan crunchy yang tepung loh, crunchy tempe. Tipis-tipis. Pakai garlic and salt, bukan pakai perasa ya. Typical chip yang bikin gak bisa berhenti makan. Itu ya tempe, karena dia nggak pakai tambahan kayak tepung-tepung sejenisnya. Jadi rasa tempenya itu masih berasa banget tiap kali kalian setelah habis gigitan. Pasti langsung kayak wangi-wangi tempe gitu loh di mulut kalian. Mungkin pedas sedang. Dia ada yang rasa pedas juga. Nyam. Ini ahannya lebih ke manis, ada ahan manis-manisnya. Ini balado. Ini balado. Ini ngapa ini barbeque atau balado? Ini mana kayak gitu. Ya ada sedikit pedas. Sedikit doang pedasnya? Enggak yang pedas lebay gitu. Next, ini katanya lebih pedas karena warnanya lebih merah. Nyam. Ini rasanya lebih medok ditambil yang lain-lain. Tapi rasa tempenya udah mulai hilang, dia lebih ke bumbu. Enak. Ini bumbunya berasa banget. Enak. Cek. Ini bisa tahan 2 minggu ya di luar kulkas ya. Keripik tempe oleh-oleh Jakarta, ya iyalah ini khas banget tempe. 100% lokal. Of course. Tanpa bahan pengawet. Good. Tanpa pemanis buatan. Tanpa MSG. 100% natural. Ini pakai vegetable oil, ada garlic. Oh, dia ada tepungnya juga, sama tempe, sama ada garam. Ini pakai tepung juga, cuman sih nggak banyak deh. Ini tepungnya orangnya tempe gini. Berarti ini vegetarian, tapi nggak gluten free. Lucu deh, packagingnya merah putih gitu, kayak Indonesia banget. Kalian pecinta tempe, pecinta Indonesia, harus jiwa nasionalis yang tinggi, harus beli tempe. Makan tempe biar pintar, biar nggak ditenggelamin, diamlah. Ini sebenarnya yang pedas ini, pedas asin tapi ada slightly manis, jadi enak banget. Kalau yang ini manis, nggak tahu ini ada rasa-rasanya gimana ya, nggak ada ininya. Oh ada balado, bener balado original is ready to be served. Nah yang ini apa? Menurut kita yang salah apa? Ini kita bisa makan sama nasi juga sih. Kalau yang buat pengganti kerupuk-kerupuk kan kadang suka berminyak gitu, gak sehat kan. Kalian bisa pakai tempe ini sama nasi. Di balado tempe goreng kan, kalian tempe ini. Nah kenapa harganya berapa ya di satu bungkus? Nah nanti kalau kalian beli ini, nanti dikirimnya bisa via Gojek juga. Jadi kalau kalian udah pengen buru-buru banget mau beli, langsung tuh cus pakai abang Gojek. Harus pesen yang pedes, enak banget.
sampai nation IG. Tidak ada harga. Udahlah, kalian tanya sendiri ya harganya. Sama sekali nggak oily, sama sekali nggak bikin enak juga. Kalau kalian yang nggak suka sama yang rasa-rasa terlalu medok, yang super asin, kalian pesen yang original. Original sama sekali nggak medok rasanya, sama sekali. Iya, rasa tempe gitu, rasa tempe nggak pakai apa-apa. Paling ada rasa asin sedikit. Kalian suka yang manis, nggak mau apa pedas, pesen bareng. Kalian suka yang manis, asin, dan sedikit pedas, pesen yang rasa pedas. Ini dia cepet banget loh follow up-nya. Jadi tuh dia harusnya ngirimin ke kita 2 minggu yang lalu, cuman abis, gak ada produk. Enak banget yang pedas. Ini bisa dibilang 9 sehat ya. Oh ini enggak, sama original ya. Kalau kalian warga negara Indonesia, makan tempe. Tempe nasional. Dan, oh, dan ini produk lokal loh. Kalian masa mau beli produk yang bukan lokal, bukan buatan Indonesia? Cintai produk. Indonesia. Cintai produk. Lokal. Merdeka. Merdeka. Masih pakai baju tidur aja. Jadi, nah Kak Juni baju pergi. Emang baju bareng tuh baju tidur? Saya. Jadi teman-teman yang udah pintar menemukan perbedaan di latar itu, kalau kemarin itu sebelumnya kura-kuranya madep ke bawah, terus sekarang madep ke atas, terus ntar ke bawah lagi, ke atas lagi, itulah perbedaannya. Ibu gak tau kan? Emang hanya saya dan kaum saya mengerti. Hai kaum-kaum Dini. Kaum-kaum yang mempunyai otak. Ini tuh kadang suka alergi gitu sama orang-orang yang alergi. Kalau misalkan di sekitar ini tuh orang-orangnya kayak contohnya abis huruf Z adalah 1, 2. Ini suka alergi sama orang-orang yang bodoh gitu, nanti bisa suka merinding gitu kalau deket-deket orang bodoh. Ya pernah saya minta tahu. Abis. Sapi makan 1, 2, 3. Bu, pertanyaan itu harus dijawab dalam hitungan 2. Gua akan kasih 3 pertanyaan, lu harus jawab. Kalau udah hitungan ketiga berarti menunjukkan Anda pintar. Udah hitungan ketiga ya. Kalau Anda bisa jawab di kalau Anda enggak bisa menjawab di hitungan enggak. Ketiga, Anda pintar. Enggak bisa jawab ya. Jadi saya enggak boleh jawab ya. Itu berarti Anda pintar. Binatang apa yang suka ada di kantor? 1, 2, 3. Bobo di mana? Enggak, ini beneran, ini bukan pertanyaan 3 detik. Ini teka-teki. Binatang apa yang suka ada di kantor? Mut. Kenapa? Meres, kata kamu mejanya. Dia selalu ada di kantor. Di kantor, di gedung-gedung gitu. Kacau. Di mall juga ada sih kadang. Bukan. Kalau. Di rumah sakit juga ada sih kadang. Bakteri, virus, apa? Belang. Soalnya siang makan sih malam minum susu. Apa? Siang makan sih malam minum susu. Enggak, sumpah. Emang gitu? Iya. Belalang kupu-kupu. Bukan. Belalang masuk. Mana sih belalang masuk kemaan? Lemot banget nih, giliran masuk. Karena sekarang adalah waktunya kita bernasionalis ria. Makanya pakai topi merah. Enggak, Dini mau daftar jadi atlet tari saman. Ayo kita nari saman. Itu penari gila bukan atlet. Udah enggak aja. Sama main pok ame. Yang kali gampang. Apa sih? Tuh, iya. Ampun, tapi pisang belum masak. Pisangku belum masak sebiji di hurung bari-bari. Ini 1, terus 2, ampar pisang. Pisangku belum masak sebiji di hurung bari-bari. Masak sebiji di hurung bari-bari. 2, ampar pisang. Pisangku belum masak sebiji di hurung bari-bari. Masak sebiji di hurung bari-bari. 3, kayak gitu ntar yang lupa digampar. Tapi lu gak boleh ngomong. Kenapa gue nyanyi sendiri, gue pusing ntar hitungannya. Nyanyi bareng-bareng. Iya, nyanyi gitu aja. Hmm.
punya dua. Ini bolot banget sih. Jangan gue udah 10. Ini belum versi cepetnya. Masih versi cepetan udah kalah sih. Gimana sih jiwa nasionalisnya? Iya, gimana lah, gak ada yang gak ada. Apa, gak ada. Gue sakit banget. Gue gak kencang. Gue belum fokus, lu gak nyanyi. Gue bingung. Ah, apa sih? Gimana sih? Gak bener. Terima kasih. Orang harus sampai 10. Belum sampai 10, masih bego banget sih 2 doang. Ini yang kedua kali masak. Tadi kan saya kayak gitu digampar. Beda-beda kalau begini. Ditabok saya tadi. Kita sampai 10, kita harus sampai 10. Ya Allah. Biar dapat rekor muri. Lu kenapa tangan di surat satu? Lu ngapain kayak gitu? Sekarang kita selagi sama. Mereka kayak gitu. Mulainya teriak dulu. Satu, dua. Gue ke bawah, lu ke atas ya, gue kayak gini. Satu, dua, tiga. Ke depan ngadepnya. Tadi kata suruh teriak. Saya bingung. Saya salah terus dari tadi. Tapi gimana sih? Ampar-ampar pisang. Bukan. Yang asian gitu. Ampar-ampar pisang. Bukan yang Aceh itu. Ampar-ampar pisang. Coba pakai ampar-ampar pisang aja. Coba lebih hujan ntar. Satu. Dua. Tiga. Ih, dia mah kalau ikut Asian Games udah dipecat kali ya, gulot banget. Satu, dua, tiga. Teman nih joget, kayak gitu. Ini joget. Gini, lihat ini. Iya. Satu, dua. Aduh, anyong. Tiga, aduh belum om, ini penting. Satu, dua, tiga. Pisangku turun, masa turun, masa sedih diurung beribad naik. Ini turun bukan naik. Turun sedih diurung beribad naik. Turun, naik. Ini bukan tari tradisional, ini tari ciptaan Diem Live dengan lagu Ampar-ampar Pisang. Bye. Kita gak bisa niru tari mereka karena tari mereka terlalu bagus
terlalu hebat. Dan kita ini spontan, kita profesional, hey, spontan aja kita sebagus ini. Oh, apalagi kita latihan ya. Ya kalau kita latihan mungkin kita bagus banget tadi. Tapi bagus banget kan tari dia mah. Namanya ada tari Cutari. Oh dia. Aduh bulat banget sih, amit-amit deh gue. Anak gue jangan begini. Iya, iya. Tari dia mah. Oke. Anyang. Anyang. Dan abis ini kita unboxing.